تجادل ندعو إلى الله معا ارفعوا أيديكم دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا ورسولا زدني علما وارزقني فضلا وعملا صالحا كلاس 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 Kemarin Ustazah kan sudah nge-share ya, mulai besok ya, dilihat jadwalnya lagi karena jadwal yang pertama berubah dari jadwal yang baru ya. Kemarin Ustazah ucapkan terima kasih sudah mengirimkan tugas, tinggal dua anak yang belum mengirimkan tugas. Tugasnya apa kemarin? Masih ingat tugasnya apa kemarin? Nyanyi lagu. Iya, nyanyi lagu topi saya bundar. Dengan ketukan apa? Ketukan pendek dibaca? Pendek. Ketukan panjang dibaca? Pendek. Panjang. Nah, hari ini kita belajar PPKN. Masih ingat Pancasila? Masih. Siapa yang tahu lambang negara kita adalah? Pancasila. Lambangnya? Pinter. Burung Garuda. Kalau lambang itu burung Garuda. Nah, burung Garuda, di dalam burung Garuda itu ada isinya, di tengah-tengah dadanya ada Pancasila. Bunyi Pancasila apa saja? Sama-sama. Pancasila. Satu. Ketuhanan Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada yang tahu sila pertama itu lambangnya apa? Bintang. Bintang. Sila kedua? Rantai emas. Rantai emas. Sila ketiga? Pohon beringin. Sila keempat? Kepala banteng. Kepala banteng. Sila kelima? Padi dan kapak. Saya pernah ngajari tepuknya gimana? Satu bintang, dua rantai emas, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima
mapa di dan kapas. Masih ingat? Masih diulang sama-sama. Satu, dua, tiga. Satu bintang, rantai emas, tiga pohon beringin, empat kepala lenteng, lima padi dan kapas. Nah, hari ini silahkan buku paketnya dibuka halaman 9. Buku paket silahkan dibuka halaman 9. Sembilan. Ayo mengamati. Sudah. Nah. Kalian baca di dalam hati, ustazah yang baca disimak ustazah bacanya. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Ada yang tahu perbuatan terpuji itu perbuatan apa? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik 100. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu apa lambangnya? Garuda Pancasila, halaman 9. Ulangi lagi sama ustazah. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kalian lihat kan seperti kayak tepuknya tadi, di tengah-tengahnya ada apa? Lambang sila-sila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Dibalik halaman 10. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4. Simbol sila ke-4 Pancasila apa? Ada yang tahu? Gambar kepala banteng. Bunyi sila ke-4 dibaca sama-sama yang di kotak hijau. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teach and ice, kalau ustazah bilang teach and ice, lihat ustazah. Diulangi lagi. Sila ke-4 bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah? Silakan ditutup matanya semua. Pejamkan matanya. Masih ada yang dibuka matanya? Mbak Mia, Mbak Naila, Mbak Jihan. Nah, Mas Nara ditutup matanya. Sama-sama. Sila ke-4 bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lagi diulang, bunyi sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, boleh buka matanya. Nah, sekarang coba dilihat luar, ustazah kirim ini. Belum. Belum. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah kelihatan?
Sudah ada gambar apa? Ada gambar kupu-kupu terbang yang ada salamnya. Nah, dilihat semua. Lama sekali nih ya. Bentar ya. Asik. Putar-putar. Nah, di situ ada sekelompok hewan. Itu banteng, Ustaz. Iya, betul sekali. Berada di tengah-tengah apa itu ya kira-kira? Gunung. Oh, ada gunungnya di bawah kaki gunung. Padang rumput. Padang rumput, pinter. Sebentar, ini pertama. Bisa ya. Nah, kelihatan kalian? Mengenal simbol sila keempat. Ini tadi gambar apa Ustazah tanya? Banteng. Kepala banteng. Kepala bantengnya itu warna apa saja? Ada warna? Hitam. Hitam, ada warna putih. Dasarnya atau backgroundnya itu warnanya merah. Kepala banteng itu digambarkan dengan warna hitam dan putih. Warna hitam itu memiliki arti keabadian. Warna putih berarti suci atau benar. Warna merah itu berarti berani. Ada yang suka warna merah? Nah, banteng ini merupakan hewan yang suka hidup berkelompok dan jiwa sosialnya tinggi. Kalian lihat kan, di sini banteng selalu bersama-sama. Bersama-sama apa sendiri ini? Bersama-sama. Bersama-sama. Jadi banteng itu selalu kemana-mana itu bersama kelompoknya. Jadi simbol sila keempat itu maknanya rakyat Indonesia suka bermusyawarah bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Apa saja contohnya pengamalannya? Yang pertama ini apa? Bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Nah, kalau kalian masuk besok, biasanya itu ada ketua kelompok, ada yang memimpin kelas. Itu biasanya dilakukan bermusyawarah atau bersama-sama, ya. Terus yang kedua, biasanya kalau di kelas itu ada yang tanya, ada yang jawab, itu kita harus apa? Menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, harus menghormati hasil keputusan yang diambil saat bermusyawarah. Contohnya, Mas Gilby, Mas Maher, Mas Azam suka sepak bola, Mas Nara, Mas Neno suka bulu tangkis. Karena banyak yang suka sepak bola, jadi harus bermain sepak bola semua. Karena keputusannya paling banyak. Dan yang kalah tidak boleh apa biasanya? Marah, tidak boleh gondok, tidak boleh cemberut, tidak boleh menyalahkan temannya. Oke, sekarang dibuka halaman 19. Alhamdulillah.
Sudah? Belum. Belum. Sudah halaman 19? Nah, di bawahnya itu ada kerakyatan, ada dalam, ada dipimpin, ada kebijaksanaan, ada permusyawaratan, ada oleh, ada yang, ada hikmat, ada perwakilan. Itu harus disusun, ditempel di kotak yang warna hijau atasnya. Paham? Itu tugasnya nanti dilipat dulu, diloncati. Apa? Contoh ya saja. Bawa gunting semua sekarang. Boleh dikasih waktu saja 1 menit mencari gunting. Yuk, silakan, let's go. Sama lem ya. Kalau nggak ada ya double tip nggak apa-apa. Digunting dulu. Ya. Sudah mulai ya? Iya. Mana nih? Mas Ben ya? Iya. Habis mandi soalnya. Ah, bangunnya telat ya. Mas Ben, dibuka halaman berapa ini tadi? Matik berapa ya? Halaman tema 7 Mas Ben, halaman 19 Mas Ben. Tadi bukunya yang warna pink yang kayak gini Mas Ben. Sudah. Silakan digunting dulu semuanya. Halaman berapa saja? Halaman 19. Halaman 19 Mas Ben, digunting, cari gunting sama lem. Pelan. Oh, ini ditempel sesuai. Ya, sesuai. Pinter. Oh, bloknya. Ya, ditempel di yang hijau, Mas Ben. Oh, penting di sini. Enggak usah, usah. Mana Bila sudah ambil gunting? Mas Nara sudah ambil gunting. Anson, silakan digunting sayang. Ntar ya Ustaz, dari lem. Disusun sesuai bunyinya sila keempat tadi. Mas Azam sudah ambil gunting. Ya,
Sesuai di kolom yang warna hijau di atasnya. Yang sudah bisa angkat tangan ya. Ya. Kesempatan yang dipimpin mana? Apa? Dalam. Yang dipimpin oleh. Ya punya di. Ya. Tempel. Dalam musyawarah. Ini. 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 Ini.
berangkat. Sudah Ustazah. Siapa yang sudah? Yes, your hand. Mas Afa, dibaca itu. Saya tadi yang dipimpin oleh hikmat kebijakan. Ya. Oke, ada lagi yang sudah? Belum Ustazah. Kak Bonita, silakan. Iya, enggak apa-apa yang belum. Kegiatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kucu. Ada lagi? Yang sudah? Siapa ini yang pertama? Ya. Mana ini yang sudah mana? Mbak Najwa, dibaca. Mbak Najwa yang angkat tangan. Yang sudah angkat tangan sudah biar lihat. Mas Mahes dulu. Mas Mahes dibaca. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Mas Azlan. Mas Azam dibaca. Mas Azam mic-nya mati ya, enggak dengar suaranya Ustazah. Mas Azam minta tolong diulangi. Oke, Mas Maher. Dibaca. Oke, Mbak Syifa. Mas Gilby. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mbak Safira. Mbak Mia. Kegiatan yang dipimpin oleh ada lagi yang sudah? Bentar saja. Ada lagi Mbak Nabila sudah, Nak? Mbak Nabila, yuk angkat tangan, enggak apa-apa, yuk. Ayo Mbak Nabila dibaca yang keras. Diulang enggak Nabila, Ustazah enggak dengar. Sebentar. Speakernya mati. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Siapa lagi yang sudah? Sudah, bingung. Aduh. Mas Maher sudah. Mas Reno, yuk Mas Reno. Speakernya dinyalakan, Nak. Ya, sengkorong apa? Dibaca. Nggak dibaca, Teh. Ayo, Mas Reno. Kenapa ini? Iya, sebentar, si kembar. Sudah, gini kan. Iya, iya. Gila ini mana Mbak? Siapa lagi yang sudah setelah Mas Reno? Saya. Mbak Nai. Mana? Eh Mbak Nai. Bisa harus gini ta? Bingung aku soalnya. Iya, Mas Ben, betul. Kebijaksanaan oleh dipimpin yang dalam kekuatan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan hasilnya sudah apa belum itu? Yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Mbak Jihan. Mbak Jihan. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Oke, Mas Nara sudah apa belum Mas Nara? Sudah. Speakernya dinyalakan Mas Nara, silakan dibaca yang sudah. Kita nyelap ini. Panjang. Iya, dibaca. Ini tunggu. Nah, ini. Ikutin aku. Mbak Rafa, Nia sudah? Ini Nurinya. Belum. Oke, siapa yang sudah? Mas Ben sudah, Mas Ben? Belum, sudah. Belum. Siapa yang sudah nih? Mbak Asma. Mbak Asma, silakan dibaca. Mbak Asma. Ayo. Dipimpin. Jangan dipenang. Oke. Mbak Najwa, silakan membaca sila keempat. Dibaca. Ayo kembali. Pelangi. Diulang ke rakyatan. Aduh, sini nih lumayan dah. Oleh hikmat. Oke, Mas Abrar sudah? Belum, siapa lagi? Mas Safar sudah, Mbak Asma sudah, Mbak Syifa, Mbak Safina sudah? Aduh. Mas Ben aja dibaca, Mas Ben. Emang gini tau saja dunia ya, betul. Iya, dibaca. Kebijaksanaan oleh dipimpin yang dalam kerakyatan hikmat permusyawaratan perwakilan. Punya Mas Ben ini
masih ada kesalahan menyusunnya. Mbak Naila sudah? Perawatannya. Mbak Ais, saya Mbak Ais. Dibaca Mbak Ais. Dinyalakan dulu Mbak Ais. Speakernya dinyalakan dulu. Mbak Ais. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perbicaraan perwakilan. Oke, Mas Abram sudah belum, Mbak Salsa, Mbak Ravania, Mbak Safina? Kelas-kelas kurang 1, 2, 3, 4. Oke. Yang sudah silakan dibuka halaman 40. Tarik garis. Membentuk gambar apa itu? Silakan ditebali. Halaman 40. Yang sudah halaman 40. Mbak Cila Mas Cilo, silakan duduk Mbak Cila Mas Cilo. Apa? Halaman 40 sayang, dibuka. Dalam Mas Ben. Halaman berapa maksudnya? Halaman 40, ditebali pakai pensil, silakan. Apa? Di mana ya? Oh ini, bisa kabe. Ditebali sayang. Yang di garis titik-titik itu ditarik garis, ditebali pakai pensil. Kebijaksanaan dalam permasalahan. Harapannya sudah, silakan dibaca langsung. Oke, Mbak Larsania langsung halaman 40 sayang. Ayo Mas Ben, halaman 40 Mas Ben. Ini sudah saja. Tinggal garisin ini loh saja, ntar tak tunjukin. Apa namanya? Oke. Mana nih? Ini loh saja. Aduh, ayo cepetan. Gambarnya pas tadi ya. Bagus, bisa nih. Hancur. Dia pengen sudah garisin mau. Tuh. Nah ya, sebab. Pintar Mas Ben. Mas Zaki, halaman 40 sudah. Tarik garis Mas Zaki. Mas Zaki baru gabung. Sudah. Mas Zaki, bukunya dibuka halaman 40. Sudah semua yang tarik garis, Mas Maes sudah? Sudah.
Sudah. Oke, sekarang kita sama-sama menuliskan halaman 41 yang atas sendiri. Apa? Tuliskan bunyi sila keempat. Apa bunyinya tadi? Kerakyatan. Tulis sama-sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Mana Jua kalau enggak ada bukunya di buku tulis enggak apa-apa sayang. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Mas Mahes, silakan ditulis. Tulis sayang halaman 41 Mas Mahes. Mas Mahes hadap Ustazah. Kerakyatan. Aduh. Kok jadi gini ya? Aduh. Aduh, kenapa ya lingkup nih? Lengket, buset. Apa sih? Kerakyatan yang dipimpin di yang di dipimpin di yang di yang besarnya Evara di pimpin dipimpin oleh 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 kebijakan oleh hikmat oleh udah Ustazah. Oke, yang sudah tunggu temannya sebentar. Aduh salah nih, mana hapus. Belum Ustazah. Aduh sulit nih. Baru nol satu. Kebijakan
Ya semua? Belum. Oke. Ya. Kebijaksanaan. Dalam selesai semuanya? Sudah. Tugasnya nanti, dengarkan Ustazah. Tugasnya nanti silahkan yang habis gunting-gunting tadi, ya. Itu difoto dikirim ke Ustazah. Mas Ben ya, difoto dikirim ke Ustazah. Mas Ben bisa kan? Bisa, tenang kok Ustazah. Terus yang barusan nulis tadi, nulis sila keempat, itu juga difoto dikirim ke Ustazah. Jadi ngirimnya ada dua, ya. Loh, yang mana ya Ustazah? Yang barusan nulis, yang halaman 41 sama oh, yang ini Ustazah. Ini. Bukan, yang sampingnya Mas Ben, yang bukan gambar kepala banteng yang nulis. Ya, yang itu. Oh, ini ta. Ya, dikirim ke Ustazah sama yang gunting-gunting tadi, ya. Oh, ya. Ya. Ustazah. Ini enggak usah lah. Enggak usah itu. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Kita belajar sila keempat bunyinya apa? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, ketemu lagi Ustazah besok. Sebelum diakhiri Ustazah, kita berdoa sama-sama. Jika berdoa ditengadakan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nada'u Allahi ma'an irfa'u aidiyakum du'aan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
Astagfirullahaladzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan difoto Ustazah dulu. Lihat kamera, kameranya dinyalakan semua. Kamera. Satu. Mbak Cila mana Mbak Cila? Satu. Dua. Mbak Konita hilang belum? Eh, Mbak Konita. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salam.